Udah, udah. Ih, bukan ya. Tampan. Jadi modus operandi yang dilakukan oleh tersangka ini, dia dengan cara merayu anak-anak tersebut, khususnya targetnya adalah anak-anak yang warga kurang mampu, sehingga anak-anak itu diajak tinggal di rumah tersangka, kemudian dibiayain, dikasih uang dengan alasan rumah tersangka ini dekat dengan sekolah, sehingga keluarga percaya, mempercayakan anak-anak itu kepada tersangka ini. Nah, di dalam rumah kontrakannya itu anak-anak ini disodomi dan dilakukan perbuatan cabul terhadap para korban tersebut.